mengumumkan membacakan sah. Sekarang KPPS. KPPS lalu apa tuh? Ya, memilih memasukkan surat suaranya di kotak contoh apa enggak, silakan masukkan surat suara yang sudah dipilih di kotak nomor 3. Jadi kalian tinggal mengisi guys di papan tulis ya. Tangannya. Yang belum angkat tangannya. Sudah. Sudah. Siapa? Aku panggil juga. Mengumumkan. Mengumumkan atau membacakan kan tidak sah. Jadi dia nanti aku kasih membacakan. Sekarang KPPS 2 bawahnya. Tugasnya apa artinya? Ya, KPPS 2 itu nanti membantu dan KPPS lalu apa tuh? Kemarin pastinya udah minggu lalu udah dikasih tahu ya. Tugasnya untuk mencatat. Ya, mencatat pemilih surat. KPPS lalu apa tuh? Kemarin pastinya udah minggu lalu udah dikasih tahu ya. Penyelenggara. Pemungutan suara.